Halo Mak, Nebong lagi Mak. Seperti biasa Mak, nyinyir-nyinyir, nyocot-nyocot, ngoceh-ngoceh yang spiral-spiral Mak ya. Dan juga seperti biasa yang penyakitan sesak napas, jantungan, step-step ya, jantung berdebar-debar, kepanasan setiap kali melihat wajahku dan cocotku ini Mak. Minggir ya. Lah ya itu Mak, daku ini cuman bingung loh ya Mak ya. Bingung, aku tak pakai kacamata dua ya Mak ya. Biar aku bisa ngelihat di sana loh Mak. Nah, ciri khas ya Mak ya. Lah ya itu. Daku nih hanya bingung Mak, bingung kenapa? Bingung itu nah sama rombongan-rombongan nih provokator-provokator itu loh Mak ya. Rombongan nih siapa itu Dengkul Nain ya, sama si siapa? Haikal Hasan ya itu, sama rombongan-rombongan itu yang provokator-provokator itu loh Mak, para pemilik surga. Yang herannya itu yang sama seperti ngustad-ngustad yang ngustad-ngustad apa itu? Ngustad-ngustad radikal, ngustad-ngustad palsu, ya para-para provokator itu ya Mak ya. Lah, yang daku heran itu kok nggak ada yang berani tangkap gitu loh ya. Kok nggak ada yang berani nangkap gitu loh. Kenapa? Sudah heboh, semua orang tahu, tapi nggak ada yang berani nangkap ya. Yang heran, justru yang ditangkap itu kenapa malah yang ditangkap itu justru para tikus-tikus godnya doang yang ditangkap. Lah ya itu yang daku heran itu loh ya, yang daku herannya di situ kenapa? Sudah tahu mereka itu penganut radikal ya, provokator, sudah tahu. Sampai sekarang ini belum ada yang ketangkap itu kepala ikannya ya. Nah ya itu heran daku di situ gitu loh. Lah kalau di surga itu manusia-manusia, kalau penghuni surga itu manusia-manusia seperti mereka, Mak. Sepi surga, Mak. Daku mending destination tujuan gua, mending ke neraka. Iya kan, Mak? Ya. Inilah manusia-manusia perusak, perusak agama, ya, perusak Islam, perusak NKRI. Heran kenapa aparat negara pemerintah hanya diam. Kenapa ya? Yang itu ini honestly ya, jujur bertanya, kenapa aparat dan pemerintah itu hanya diam? Apa takut dengan setan-setan yang berwujud manusia bertutup jubah agama? Ya? Kenapa pemerintah takut? Aparat takut dengan mereka, orang sudah jelas-jelas radikal, sudah jelas-jelas khilafah. Ya itu yang gak masuk akal, sampai sekarang kita cuma ngoceh doang. Tapi gak ada tindakan. Nah ya gitu Mak, nyocotku Mak, sudah dulu Mak, nanti tak sambung lagi Mak ya. Wes ini masih ada tujuan. Ya sudah dulu Mak, nyocot-nyocotnya Mak ya.